Bapak kalian bangga punya anak-anak yang cinta Al-Quran nih. Apalagi hafal Al-Quran. Dalam hadis itu, barang siapa yang punya anak keturunan hafal Al-Quran, cinta Al-Quran, langsung nanti di akhirat memasangkan mahkota di kepala ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, itu jadi bangga bapak ibu harus didukung. Apalagi punya anak banyak. Kalau mestinya punya istri satu, bapaknya cuma dua, tambah lagi. Anaknya maksudnya, Bu, bukan istrinya. Masya Allah. Bapak ada hadiah. Kalau bisa jawab pertanyaan bapak, dapat hadiah. Ini sengaja Abi, Pak Wondo datang ya. Bukan mau ngasih hadiah Pak Wondonya. Pengen tahu nih Abi Iqbal. Maaf ibu-ibu, saya gak ria ya. Saya gak ria, saya bukan di sini aja. Saya keliling Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan di majel gini, saya selalu datang. Baik, ada yang hafal juz 1? Gak ada. Semua juz 30. Kalah sama rasa anak saya yang paling kecil. Dia ada 30 juz. Juz mangga, juz ini, juz alpukat. Kalah kalian. Kun dan tanwin. Coba. Iyalah. Coba, abang dulu coba. Nah, apa aja? Nah. Oke, okay. Apa hukum izar itu? Jelaskanlah. Nenek-nenek sana mau belajar juga. Izar ialah bagus. Kedua. Kedua, idgham diguna ialah nusukan atau tanwin bertemu salah satu huruf yakni mim waw, maka dibaca dengan suara ditahan. Contohnya mayyakulu barqi yaj'aluna. Bagus. Yang ketiga, idgham bila guna ialah nusukan atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra, maka membacanya ditekan. Okay. Contohnya min ladunhu khairul laka. Okay. Yang keempat, ikhlas ialah nusukan atau tanwin bertemu huruf ba, maka dibaca dengan suara ditahan. Contohnya mim ba'dihi sami'un basirun. Okay. Yang kelima, ikhlaqiki. Ikhlaqiki ialah nusukan atau tanwin bertemu salah satu huruf. Yang 15, tak sa jim dal 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 sin sin codok. Pas. Itu kan pertanyaan dasar, hadinya 20. Aku gak bilang 20, tambah lagi lah pertanyaannya ya. Tambah lah, itu kan dasar itu. Hukum mat ada 14, betul? Apa-apa aja, bukan mat solar ya. Jadi gak fit ini loh.